Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar TV di mana pun Anda berada. Kita saat ini ada di Korwil Pendidikan Kecamatan Laten Utara ya. Ini ada agenda pembinaan dari pengawas kepada para kepala sekolah terkait penulisan ijazah ya. Ijazah yang benar dan sampai nanti ijazah kelas 6 ya lulus nanti ada kekeliruan. Maka hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 ya. Ini sekitar jam 9 tadi dimulai, sekarang jam 10 ya. Dimulai penyampaian materi dari Pak Pengawas Pak Sukirno. Oke, ya kita lihat ya suasana pembinaan kaitan penulisan ijazah. Oke, ya kita lihat. Nomor induk siswa dari nomor induk sekolah. Terus nomor 9 NISN. Saya untuk kantor semua sudah ada tuh ya. Sudah punya NISN anak. 10 digit. Nomor peserta ujian ada 14 digit tuh. Nomor peserta ujian sekolah. Nomor 11 Nomor sekolah nomornya mati dia kan nomornya nomornya itu dimulai dari angka 1 strip 18. 1 itu adalah SD. 18 itu adalah kode tahun. Strip 03 itu provinsi, strip 18 terus nomor sekolah, nomor siswa terus validasi itu. Jadi 1 strip 18 strip 03 strip 18 strip nomor SD nya nomor SD kan 3 misalkan 040 terus strip nomor siswa 001 itu dimulai dari 01 terus strip validasinya. Awalnya 8 atau berapa itu. Kalau di zona kalau nggak keliru itu 14. Tapi kalau yang pada apa kemarin itu DND itu hanya mulai 18 ya. Yang 18 yang kabupaten. Yang 03 itu belum ada. Yaitu nomornya karena itu yang di DNT itu kan bicaranya terpotong pada kabupaten. Ini Bu Pengawas ini itu mungkin nanti lihat ya, itu ujiannya anak ya aku dulu ya kalau anak baru ujiannya. Oh ya, itu 14 digit ya, 14 digit. Nah, dakon itu mulainya
18. Polulah strip 0. Bisa mbak kan? Banyak satu ya. 18 strip 026 strip 001 strip 8. Aneka. Siro lupa. Ini mau sama ya? Iya. Sama kode SD. Tahun kemudian gawat kenaikan belum masuk. Yang pasti. Ini suasana kantor staff ya, staff Korwil. Ikut pelatihan mas? Ikut pelatihan? Oh betul. Ya kita tanya yuk pada Pak Untung Joko Purwadi, SPD MMPD, selaku Korwil. Mana Pak Untung? Oh ini Pak Untung ya. Assalamualaikum Pak Untung. Pak, ini ada agenda apa Pak di aula itu Pak? Sosialisasi penulisan ijazah. Ada berapa yang ikut? Ada berapa? Ada 21 sekolah. Ini setiap tahun sekali atau baru kali ini pelatihan ini? Tiap tahun. Bukan pelatihan Pak, sosialisasi. Ada perubahan Pak? Sementara ini yang garis pokoknya sepodo. Cuma saya tekankan itu nanti yang untuk panitia memperkecil kesalahan. Ini selain sekolah negeri juga swasta Pak ya? Kalau swasta negeri ada berapa Pak? Swasta 21. Yang negerinya 14, swasta 7. Nah itu, ini yang menyampaikan selain dari kepengawas dari mana? Tadi saya sudah garis sosial. Nah sini pengawas dan K3S karena kemarin yang ikuti sosialisasi di kabupaten kan bertiga. Informasi nanti untuk kelulusan SD kelas 6 kapan Pak? Tanggal 4 Juni. Terus penyerahan ijazahnya? Oh belum. Oh. Biasanya kan baru pengumuman lagi. Ini blanko belum ada juga. Belum ada. Nanti blanko yang mengadakan siapa? Yang ngadain dari sini atau dari dinas pendidikan Pak? Ya dari dinas. Dinas dikirimi untuk blanko berapa Pak gitu ya? Iya Pak. Oke. Pak Untung ini kan Ramadan. Menurut Pak Untung apa? Makna Ramadan kali ini apa Pak Untung? Koreksi diri bagi saya mas. Oh tetap semakin sabar atau gimana? Iya aku dunia ngono. Sabar diri saat dunia mas. Kemarin namanya kan Kepala UPTD, sekarang Korwil. Korwil Pendidikan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Natal Utara. Gimana Pak? Apa ada bedanya Pak? Ya kalau beda ya jelas beda toh mas. Namanya beda namanya. Tapi dalam tugas wewenang sama ya? Kalau benar tugasnya ya hampir sama. Tapi nawaitunya saya kerja. Nawaitunya kerjanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Untung. Oke, makasih ya. Yuk kita lihat ini ruangan. Ini ruangan penilik pengawas ini ya. Ini peniliknya ini sedang deres Quran. Ibu pamilih ya. Assalamualaikum Bu pamilih. Ini lagi ngapain Bu? Terus tadarus. Sudah berapa juz Bu? Hari ini hari Rabu ya. Ini sudah puasa yang ke-8 ini ya. Alhamdulillah juz ke-9. Alhamdulillah juz ke-9. Berarti satu hari satu juz. Targetnya. Berarti di kantor bisa satu juz ya. Ya diteruskan di rumah. Di rumah. Di sini saja yo. Tidak sampai satu juz. Ibu tinggal di mana tuh Bu pamilih? Di Klaten Utara. Tinggalnya? Tinggalnya. Di Prambanan ya? Atau di mana? Lupa saya. Ya di situ. Apa nama masjidnya apa yang sholat tarawihnya di mana? Sholat tarawihnya di mana? Di masjid Aromat. Atau di rumah? Di Aromat, masjid Aromat. Tapi ikutnya ganti warno. Ganti warno. Aromat Dawung ganti warno. Aromat Dawung ganti warno. Desanya? Desanya Dawung. Ada toh di sang Yaung Dawung? Ada ya. Bu Pamil udah berapa tahun di sini Bu menjadi pemilik? Bu, udah berapa tahun Bu? Ini beliau juga termasuk anggota Korsik Korps nih. Oh belum setahun. Oke.
makna kali ini apa puasa kali ini Bu? Menurut Bu pemilih, maknanya apa ini? Maknanya tambah hari harus bertambah ilmunya. Berarti kalau nggak tambah ilmunya berarti rugi ya? Ibu kalau selain nggak puasa, nggak Ramadan, apa juga terus Quran Bu? Tanya teman-teman deh, nanti okay. Saya di ngeri ya. Oke, siap-siap. Semangat ya Bu ya. Ini puasa Bu ya? Kalau paling terkenal itu tanya sama Pak UPTD. Ini puasa Bu? Puasa ya? Oke, oke, siap. Mau nggak Bu, lagi ketemu Bu Mali, mau ngapain ini? Curhat? Buat silaturahmi. Ibu, nama, Ibu siapa namanya Bu? Sunarni. Ngasto di mana? TK Siwirahayu. TK? Siwirahayu. Siwirahayu, di mana tuh? Desa mana? Jebukan. Jebukan, oke. Konsultasi berarti ya? Iya. Oke, udah selesai? Ada sulitan sih. Oke, siap, oke. Ini tempatnya tadi ya, sulit-sulit. Oke ya, gitu pemirsa Kabar Beca YouTube di mana Anda berada. Tadi kita habis liputan di aula, ada sosiasi tentang pengisi penulisan ijazah, ketemu Pak Untung selaku kepala Kopil Pendidikan Lautara, juga Ibu Pamili. Ternyata juga perlu dicontoh ini ya. Tadi di sela-sela waktu luangnya ini deres Al-Qur'an ya, tadarus Al-Qur'an. Oke, tetap semangat, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ring subscribe ya.